alias Mirasih tinggal menghitung jam untuk mengakhiri masa jandanya. Artis cantik satu ini akan menikah dengan sang kekasih yang juga merupakan seorang aktor, Tengku Teji. Tyas Mirasih dan Tengku Teji rencananya akan menikah pada Minggu 20 Agustus 2023 besok. Pernikahan mereka akan digelar di The Manor Cinere Depok, Jawa Barat. Tengku Teji yang telah menyiapkan mas kawin untuk Tyas juga telah menggelar acara pengajian menjelang pernikahan. Menikah pada 20 Agustus 2023. Kepala KUA Cinere, Haji Ujang Priskandar menyebutkan Tyas dan Tengku Teji telah mendaftarkan pernikahan mereka pada 27 Juli 2023. Ujang menyebutkan segala persyaratan administrasi telah dilengkapi keduanya. Terkait Mbak Tyas dan T. Ahmad Zafendri, yaitu sudah lengkap. Jadi sudah melengkapi semua persyaratan, kata Ujang Priskandar pada Jumat. Lebih jauh, Ujang mengatakan ada 50 gram logam mulia yang disiapkan Tengku Teji sebagai mas kawin bagi Tyas. Keduanya juga telah mengikuti bimbingan pranikah secara daring. Data yang ada di kami logam mulia 50 gram, kita bisa sampaikan bimbingan pranikah by online. Semuanya soal keluarga sakinah, ujap Ujang tersebut. Lewat Instagram, Tyas Mirasih mengunggah momen pengajian di rumahnya. Dalam video, Tyas Mirasih yang mengenakan gaun hijau sake terlihat menangis meminta izin menikah kepada orang tuanya. Dalam keterangan unggahan tersebut, Tyas juga menyinggung tentang kebahagiaan. Untuk diketahui, pernikahan ini akan menjadi yang kedua bagi Tyas dan juga Tengku Teji. Sebelumnya, Tyas Mirasih menikah dengan Raiden Sujono pada 2017. Setelah 4 tahun membina rumah tangga, Raiden mengajukan permohonan cerai terhadap Tyas di PA Jakarta Selatan pada 3 Agustus 2021. Majelis Hakim PA Jakarta Selatan akhirnya meresmikan perceraian mereka pada Senin. Sementara Tengku Teji digugat cerai Danisa Hairiyah di Pengadilan Agama Medan pada 11 Oktober 2020. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.